Pak, sebelah kiri, Pak. Pada kesempatan ini, sekali lagi saya juga mengakui bahwa kehendak kita, cita-cita kita untuk memiliki pertahanan yang sangat kuat masih belum tercapai karena kita mendahulukan kesejahteraan rakyat. Pengeluaran anggaran pertahanan kita sebagai perbandingan terhadap produksi domestik bruto kita, PDB kita, salah satu terendah di kawasan Asia, tidak sampai 1%, 0,89%. Saya baru pulang dari Manila, Filipina saja sekarang sudah 1,8% pengeluarannya. Memang pertahanan sangat mahal.